Ya! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke channel Sopersit TV. Okey, malam ini adalah perlawanan yang ke-18 bagi pasukan Selangor. Pasukan Selangor akan bertemu ataupun menjadi tetamu kepada pasukan Kedah Darul Aman FC, KDAFC. KDAFC baru masuk ke perlawanan yang ke-14. Selangor dah masuk ke perlawanan ke-18 minggu ni kerana pasukan KDAFC lepas je liga bermula untuk maksudnya lebih kurang macam selepas bercuti 2 bulan tu hari, ada player Kedah yang telah ditahkan positif COVID-19. Malam ni Selangor menurunkan Syed Izan sebagai penjaga gol utama, agak lain sikit. So kita harapkan ini adalah debut pertama Syed Izan sebagai penjaga gol Selangor. Kita harapkan malam ni beliau beraksi dengan lebih cemerlang. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okey, sebelum tu aku nak promote sikit satu YouTube ni, adik yang bermain badminton, Adam Baker. Aku harapkan korang boleh support channel ni. Semoga adik ni dia boleh monetize YouTube dia untuk dia mencari dana, untuk dia terus maju dan maju dalam kerjaya beliau. Okey adik Adam, abang dah tunaikan janji. Semoga adik Adam terus berjaya di dalam bidang sukan badminton. Okey, satu lagi aku nak promote, bukan promote apalah. Ni page kedah.my ni, page Instagram. Dia ni admin dia memang best lah, selalu layan aku dekat IG kan. Okey, korang pun boleh, especially penyokong Kedah yang mana tak tahu, mungkin tak tahu, kasih follow dia. Okey, lagi satu ni. Kadang-kadang ramai orang tertanya apa benda ni, apa benda bot ni. Bot ni nama dia Coach Bot Football. Okay, ini dia, dalam dia macam ni. Ini aku acah-acah je, bukannya aku. Aku pun tak fasih ataupun mahir tentang formasi ataupun taktikal kan. So ni kalau korang nak, dekat link aku kat bawah ni memang ada aku sediakan link dekat Shopee dia kat bawah. Kat description memang nanti aku akan letak, korang cari je nanti. Kita terus je tengok perlawanan di antara KDAFC bertemu dengan Selangor. Kita harapkan perlawanan ni menarik. Kita harapkan Selangor membawa pulang 3 mata insyaAllah. Alright, adios. Okey, perlawanan pun bermula. Come on Selangor. Tuh, bahaya, bahaya. Nasib baik, nasib baik. Good Izan. Cantik. Oh, sikit lagi. Good, 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 good. Wow, wow. Yeah, lama. Antara cantiklah, cantiklah. Oh. Aduh, sayang ada yang di offside. Aduh. Woi, 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 woi. Aduh, gol. Gila cantik. Ya, kita boleh tengok. Oh. Cantik ah, cantik ah dia. Smart, smart, smart. Okay, come on, come on, come on. Kedah 1, Selangor 0. Oh. Penalti. Hand. Kad merah, kad merah, kad merah, kad merah. Tahan lagi pakai tangan. Yes. Kita harapkan gol. Dayo. Come on Dayo. Ini peluang untuk Selangor merapatkan kedudukan. Gol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syarif dah tepat dah dijangka. Aku ingatkan tak gol dah tadi kan. Tapi alhamdulillah gol pada minit ke-28, Selangor 1, Kedah 1. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Oh, dia kena pole, patut kena badan Syarif lah. Memang tu rezeki lah, sebenarnya tu rezeki betul lah. Bagi aku tu luck lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selang seminit je Daniel Asri gol kedua musim ni. Alhamdulillah. Terbaik. Yes.
2, 1. Selangor 2, Kedah 1. Adik Irfan, apa cer? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tengok yang cantik ada, Yoh. Pada Teh Ong, Teh Ong hantar. Memang cun, memang cun, memang cun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita harapkan prestasi Selangor ni ataupun momentum Selangor ni dikekalkan eh. Jangan long line pula, dah leading kan. Mentang-mentang Kedah main 10 orang, kan dah leading. Main pun main-main pula Selangor. Kan boleh percaya ni. Cun. Ugilah, ugilah. Oliver Buff. Ya, satu Selangor memang kena nak mati kat Kedah. Selangor memang kena gol-gol terus gol lah kan, kalau dapat. Bau Kedah. Spirit dia mati. Kedah. Oh, cantik. Bola Allah gol. Aduh, macam mana Selangor ni? Cantik gol, cantik gol. Anu Madan. Menit ke 43, Anu Madan berjaya menjaringkan gol penjamaan dua sama. Ha, dia dah tu, tapi Anu Madan. Oh, cantik dia tadi lah. Cukedik. Eh, tapi bukan offside ke tu? Meletakkan bola di belakang ataupun di bahagian. Sebab Batrul Batia tu last sekali. Dia tengok. Tak pastilah, kamera tak straight lah, tak pastilah. Yang pastinya Kedah gol. Tahniah pasukan Kedah, 10 orang pun dia cuba mendapatkan gol. Katik, Ayim. Oh, lambat. Aduh. Aduh, tak ada rezeki lah. Hampir-hampir. Aduh, sayang. Tamat separuh masa yang pertama, kedudukan di mana pasukan tuan rumah Kedah Darul Aman FC 2, Selangor FC 2. Game yang agak menarik, boleh kata menarik, tapi aku memang respect dekat pasukan Kedah ataupun lebih tepat respect kepada pemain Kedah. Tahniah dan syabas kepada pasukan Kedah untuk separuh masa yang pertama ni di mana mereka boleh neutralisekan game tu walaupun mereka bermain dengan 10 orang, di mana Renan Alves telah dilayangkan kamera apabila menampan bola dengan tangan pada minit ke 26, betul-betul di atas garisan gol eh. Gol Kedah melalui kepasman dihasilkan pada minit ke 24 apabila tendangan ataupun nak kata lob ke, nak kata in swinger ke, lebih kurang lah eh. Syirizan dah out of position ke depan, tapi memang cantik gol tu melalui satu counter attack yang menarik. Kemudian pada minit ke 26 apabila Selangor melancarkan serangan, ketika tu Dena Abes telah dilayangkan kamera. Video yang mengambil penalti tidak mensia-siakan peluang yang terhidang bila menjadikan gol. Bagi aku dia luck sikit lah eh. Bola terkena tiang tetapi bola melantun terkena badan penjaga gol pasukan Kedah, iaitu Syaril, lalu terus dia masuk gol. Bagi aku ada orang putih kata little bit ada sedikit nasib mengenai pasukan Selangor. Kemudian 2 minit ataupun seminit selepas itu, Selangor terus melancarkan serangan dan berjaya menghasilkan gol melalui Daniel Asri ya. Satu antara lintang daripada take on yang sangat cantik. Selangor lepas tu ada juga peluang untuk menghasilkan gol ataupun menambah jaringan, tetapi tak berjaya. Pada minit ke 43, hasil tendangan ataupun sepakan sudut daripada Rabi Ataya, bola yang telah ditumbuk oleh Syirizan terus saja tepat ke Anu Madan yang hanya melakukan tandukan, telah melepasi jangkauan penjaga gol Selangor Syirizan. Dan yalah, dua sama. Kita harapkan Selangor tidak berada dalam keadaan tekanan. So, tanpa melengah lagi, kita tunggu je depan ni aksi dan reaksi separuh masa kedua. Nanti kita ulas selepas tu. Yeah. Okey, separuh masa kedua pun bermula. Si separuh masa yang dah pertahanan cukup baik. Ah. Kena tiang pula. Kali ni tidak terbias. Aduh, nasib baiklah, nasib baik kena tiang. Sayang. Di sini kita nak bagaimana kesilapan antara yang dilakukan oleh pemain Kedah dan
Itu dia nasib baik lah. Bola dilihatkan Ampera sekali lagi mencari Syamis Safari untuk melakukan antara ke tengah untuk Fidayo keluar. Aduh sayang. Impila untuk rakit terdekat. Oh sikit lagi dah yo. Ya Allah rugi. Juga kali pemasuk sampai Selangor mesti take out ketika ini peluang untuk Selangor. Dia mencari Fidayo. Gol! Alhamdulillah. Dayo. Alhamdulillah. Menit ke-74 alhamdulillah Dayo. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ah cantik eh take out. Take out lepas tengok take out. Oh Dayo gol. Dayo dia tak lupa ada panggul dia memang betul-betul penjaring gol yang sharp lah. Eh, dia relax dia dapat gol, kualiti dia. Yes, yes, yes. Relax kan. Alhamdulillah 3-2. Selangor kalau nak menang, Selangor kena tambah lagi satu gol. Terus tekan, terus tekan. Jangan lepaskan. Kedah ni dia dah macam agak simpan kan, dia agak simpan tenaga dia, relax, relax, relax. Sekali counter memang bahaya. Lepas ni Alex masuk, aku rasa memang agak Kedah lepas ni akan terus shoot, shoot, shoot. Selangor kena berjaga-jaga. Kalau tak nak draw ataupun kalah, nak menang dia kena skor lagi. Itu je. Okey. Allah Sean, kenapa kau tak sampai? Woi. Oh. Nasib baik ah Izan. Dayo. Alhamdulillah. Dayo sekali lagi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Confirm. Tiga mata. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Counter attack lah. Tak disangka-sangka. Counter attack tak disangka-sangka. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Ha? Tak sangka hantaran Sean eh. Tiba-tiba je. Dia menyangka turunkan offside tetapi di sini. Nama Dayo, bagus Dayo. Oh, cantiklah, cantiklah. Sekali lagi di hujung-hujung Dayo berjaya menjadikan gol. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Amin. Dayo memastikan yang cukup selesa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang aku bersyukur Selangor berjaya membawa pulang tiga mata yang sangat berharga, menewaskan pasukan tuan rumah Kedah Darul Aman FC 4-2. Fidayo berjaya menjadikan hat-trick malam ni, alhamdulillah. Sekali lagi Fidayo gol hujung-hujung minit perlawanan mengesahkan tiga mata, iaitu pada minit ke-91 apabila hantaran daripada Sean Sean Sevaraj agak mengelirukan mungkin, apabila pertahanan Kedah mungkin barangkali menjangkakan Fidayo berada di dalam keadaan offside, tetapi Fidayo berjaya melepasi perangkat offside yang sangat cantik, terus membawa, berjaya memperdayakan penjaga gol Kedah Syaril untuk gol yang keempat. Sebelum itu pada minit ke-74, Fidayo berjaya menjaringkan gol ketiga Selangor apabila hantaran daripada belakangan berjaya disudahkan dengan cukup tenang oleh Fidayo menewaskan sekali lagi Syaril. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada separuh masa kedua, perlawanan agak slow sikit tak serancak separuh masa yang pertama tadi. Kedah lebih banyak bertahan, mungkin mereka hanya mencari seri ataupun mungkin mereka menunggu Selangor melakukan sebarang kesilapan. Sebab ada juga beberapa kali pasukan Kedah cuba melakukan counter attack tetapi semuanya alhamdulillah berjaya dipatahkan ataupun cubaan daripada pemain Kedah tidak tepat. Kredit aku nak bagi kepada Teh Ong. Teh Ong malam ni bermain sangat cemerlang. Teh Ong banyak improve
dia punya kesefahaman dengan barisan pemain Selangor, terutama dengan Ify Dayo, sangat terbaik malam ni. Memang cantik. Afro malam ni cantik. Walaupun rambut tak menggerbang, dia ngikat je. Mungkin takut hujan, rambut tu berat. Mungkin. Apapun, aku memohon maaf. Tadi mungkin ada over sikit. Kepada penyokong Kedah yang tengok, minta maaf. Itu spontan sebenarnya kan. Mungkin kalau ada yang rasa macam aku over tu, aku minta maaf lah. Yalah, sebagai penyokong sebenarnya, itu expression yang tak boleh dijangka bila pasukan yang kita sokong berjaya menjaringkan gol. Minta maaf sekali lagi kalau ada mengguris perasaan kepada Adi Irfan. Adi Irfan ni dia selalu follow aku punya live dekat TikTok. 2-3 hari ni dia duk bakar je. Dia penyokong Kedah. Tapi bagus. Beliau baru tingkatan 3 tetapi dia punya passion tentang bola sepak tempatan ni sangat terbaik. Lagi satu korang jangan lupa. JC Selangor masih ada lagi dijual. Korang boleh dapatkan ni, aku dapatkan dekat Al-Iwan Meru dekat Meru. Korang boleh tengok dekat Instagram Al-Iwan Meru ataupun dia punya FB page Al-Iwan Meru. Dapatkan sekarang. Support secara online boleh, no problem. Dia punya toke memang A kan? Kau WhatsApp pantas. Terima kasih kerana terus menyokong Soplesi TV. Terima kasih juga kerana terus subscribe, like, share, komen. Dan juga jangan lupa tekan loceng ding dong, ding dong, ding dong untuk sebarang notifikasi video-video terbaru daripada Soplesi TV. Kita juga ada membawakan perlawanan-perlawanan Liga untuk tim-tim ataupun kelab-kelab lain jika tak bertindih dengan pasukan Selangor. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okay, itu je lah untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya Harimau Malaya. Selangor sampai mati, darah Malaysia. Malam ini kita tiga mata. Puting.